Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pen Channel ya. Kali ini saya membuat drum perakitan 8 TR ya. Yang kemarin di video sebelumnya itu yang 12 TR ya. Nah ini yang 8 TR. Apa aja yang dibutuhkannya ya? Seperti tembaga ini. Ini ukuran 2x1 ya. Bisa 225, bisa agak besar sebesar ini. Bisa sebesar ini ya. Ini 225, kalau yang ini 215. Kalau untuk kemudahannya mudah kayak gini ya, untuk penyordelannya. Ini agak kecil dikit. Jadi mudah ini ya, mudah larut ya ininya, sordet dalam penyordelannya. Kalau ini agak susah karena agak sedikit tebal ya ini. Dan ini menggunakan trapo 3 ya, 3 ampere ini. Dan menggunakan relay kecil ukuran 10 ampere, dan saya akan pasang ini piplop ya, piplop. Nah nanti piplopnya ditaruh di sini. Kalau di video sebelumnya itu 12 TR ya, menggunakan piplop juga, piplop plus frekuensi. Ini yang 8 TR ya, 8 TR. Ada di video sebelumnya lagi yang 10, jadi lengkap 8 10, 12 TR ada ya. Ini yang 8 TR, pembuatan yang 8 TR. Dan ini pivotnya nanti saya taruh di sini. Oke, bagi yang belum like, comment dan subscribe, tolong ya like, comment dan subscribe. Semoga semakin berkah di bulan Ramadan ini ya. Semakin lancar rezekinya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menyaksikan video saya ya. Nah, nanti di akhir video akan saya ini video finishnya ya. Oke guys, hampir 80% ya. Tinggal pemasangan piplop dan ini kapasitor yang kita gunakan 2,5 ya, 450 volt. Kalau ada kebetulan nih yang lebih bagus 500 volt, yang ini 450 ya. Ini hampir selesai ya, sekitar 80%. Tinggal pemasangan ininya, piplop ya, sama jalur saklarnya ya. Dioda udah terpasang, arus dari aki udah, ini langsung ke aki ya, ke aki nih, aki plus. Nah, untuk yang ke aki min ngambil dari kaki nomor 1 ya guys. Ini saya tempelnya di sini. Kabel aki min ya, ambilnya dari kaki nomor 1. Oke, nanti kita selesaikan dulu ya. Lumayan cukup rapi. Oh ya, bagi yang berminat silahkan hubungi toko saya Shopee ya. Toko CMD, jangan di spasi ya, toko CMD tulis saja. Di sana ada berbagai pilihan ya guys. Menurut saya
kalau pakai piplop ini agak sulit ya, karena banyak lekukan kayak gini guys, ditekuk kayak gini ya, untuk menaruh piplopnya ya, seperti ini. Dan alhamdulillahnya cukup rapi ya. Ya. Oke, nanti kita pasang ya. Oke, perakitannya udah selesai ya, udah dipasang box. Ya, nah. Boxnya keren. Tinggal tes ke lampu ya, guys. Nih. Kali aja ada yang berminat ya guys, silahkan order di toko saya, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Oke, ini yang 8TL, ini yang 10 sama menggunakan piplop yang sama, hanya saja penggunaan tarnya ini yang 8, ini yang 10, 1 2 3 4 5, ini untuk ketangguhannya dua-duanya sangat tangguh dan kuat, bandel, nggak perlu ribet setting-setting. Oke, gitu aja ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.